Di sini gue akan update untuk garapan Nahmi, dan ini ada announcement di akun Discordnya barusan ya, jam 7.49 PM. Dimana di sini kita diminta untuk min token NUUSD. Kemudian minnya di jaringan Gorli, kemudian kita bread ke jaringan Nahmi 30. Kemudian kita bread lagi NUUSD-nya ke Gorli, balik lagi cuy ya. Dan untuk minnya, linknya yang ini gue lampirkan di deskripsi video ini ya, kita copy linknya. Kemudian kita ke browser ya. Di sini gue akan menggunakan browser Yandex. Di sini kita login ke MetaMask, jaringan rubah ke Gorli. Di sini lo scroll saja ke bawah, tap di bagian kontrak. Ke right. Kemudian connect to Web3. Oke. MetaMask. Konfirmasi ke MetaMask. Oke, sudah terhubung wallet kita yang menandakan warnanya hijau ya, dengan tulisan connected. Kemudian tap di bagian nomor 5 sini cuy, ada tulisan pocket, klik right. Kita max ya untuk konfirmasi. Oke, gue percepat dulu untuk V-nya biar prosesnya cepat, dan ini lumayan lama, jadi teman-teman tunggu saja sampai prosesnya kelar ya. Oke, pocetnya sudah sukses ya, kita coba cek transaksi historinya. Kita lihat di Blockchain Explorer. Oke, ini sudah sukses ya untuk NUUSDT nya. Di sini kita bisa copy untuk smart contract-nya. Ini baru total 2693 transfer untuk smart contract-nya yang ini. Lo bisa copy. Kemudian kita add ke MetaMask. Menu aset, import token, paste smart contract-nya. Oke, untuk simbolnya biasa auto ya. USD. Oke, sukses, kokingnya sudah masuk ya sebesar 1000 untuk vouchernya. Tugas yang pertama kita diminta untuk nge-bride dari Gorli ke Nahmi testnet jaringan ya. Di sini kita bisa buka untuk link bride-nya. Kita paste aja untuk link bride-nya di sini di bride testnet entry Nahmi to bride. Gua login ulang lagi.
Dan ini jaringannya masih di Gorlicu ya. Kita connect wallet ya. Kemudian di sini kita akan melakukan deposit atau bride di token NUUSD. Nami USD ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 1000. Gue akan melakukan bride di sini maksimal. Group. Ekstensi MetaMask. Oke, kita tetap maksimal di sini. Berikutnya, konfirmasi. Dan tunggu proses selesai ya. Dan ini untuk proses bread ini lumayan lama, jadi lo sabar saja tungguin. Oke, gue skip bentar cuy ya. Jadi kita ngebreadnya dari ini ya, dari Gorli testnet ke Nahami public, Nahami 30 public testnet. Oke, di transaksi MetaMask ini sudah sukses. Kita coba ke websitenya, coba refresh. Untuk di website sendiri ini belum, balanya belum berpindah ya, masih 1000 di sini dan ini masih belum bertambah. Jadi mungkin menunggu konfirmasi di jaringan Nahaminya, jadi masih kita menunggu cuy. Oh ya, sorry, gue tadi lupa, tadi masih approve ya. Sekarang kita lakukan deposit, konfirmasi ke MetaMask. Gue kira sudah tekan tombol deposit tadi cuy. Oke, kita melakukan deposit. Oh ya, ini tadi masih approve ya. Kemudian ini yang depositnya. Jadi tunggu proses bride-nya sekarang. Dan ini proses sudah sukses di MetaMask. Kita coba ke websitenya. Untuk balan di jaringannya Gorli sudah kosong cuy ya. Masih menunggu masuk ke NUUSDT di jaringannya Nahmi. Kemudian di sini kita akan melakukan, jika masuk nanti kita akan melakukan withdraw lagi atau bride ya dari jaringan Nahmi ke Gorli testnet. Untuk caranya kita tinggal klik withdraw aja. Ini kita rubah dulu ya ke jaringan Nahmi di MetaMask, beralih jaringan. Kita coba udah masuk belum? Tonton bisa impor, sorry ya, impor SC-nya ya. Gue copy dulu SC-nya. Kita bagian impor dan masukkan SC dari Nahmi Talk NUUSD-nya ya. Kemudian kita tap bagian import token. Oke, ini sudah masuk cuy ya, 1000 yang kita bread sekarang sudah masuk ke Nahmi, jaringan Nahmi untuk token USDT. Import, kemudian kita akan bread ulang ya. Kita akan bisa ini kita rubah ke NUSD. Oke, di sini gua akan bread sebesar 500 sebagiannya saja biar ada saldo juga di gorlinya ya. 500, kita klik withdraw MetaMask. Kok
Konfirmasi. Oke, withdrawal sukses. Jadi untuk withdrawalnya lumayan cepat ya. Teman-teman bisa klik ke find withdrawal di sini. Untuk historinya mungkin di sini ya, di jaringannya Gorli. Kita coba ke jaringan Gorli cuy. Ini langsung beralih ke jaringan Gorli. Kita klik claim di sini untuk tax terakhir. Dan ini jangan ditutup, tunggu sampai withdrawal in progressnya kelar. Konfirmasi ke MetaMask. Oke, di sini kita sudah selesai yang melakukan Bride, dan ini tinggal kita nunggu saja untuk proses di blockchainnya ya. Jadi kita ke Discordnya lagi cuy. Jadi untuk tasknya di sini kita sudah selesai untuk min NUUSD nya kemudian kita sudah kelar juga untuk Bride ya, dari USDT NUSD Gorli ke Nahmi, dan withdrawal ya NUSD token ke Gorli. Baik, demikian saja mungkin tutorialnya, semoga bermanfaat dan happy earning brother.